Hi guys, welcome back. Welcome back to my channel. Gak serius nih. So, kita pagi ini di mana? Di BBM Fantasyland, masih di lokasi yang sama di Malahayu juga. Yoi, di Wad Malahayu. Sebenarnya sih belum terlalu ramai ya, tapi kayaknya ini perdana baru dibuka per hari ini. Walaupun belum terlalu ramai. Yuk masuk. Kita. So guys, kita langsung aja check it out. Kita masuk ke dalam wisata. Harga tiketnya murah guys, cuma 5.000 buat orang dewasa dan anak di bawah 5 tahun itu gratis. Yoi, bener sekali. Langsung aja di sini tempatnya tuh indah banget. Kalian bisa lihat di sekelilingnya karena pohon-pohonnya itu tinggi-tinggi dan hijau semuanya, terawat, bagus, rapi. Yang pasti banyak tempat duduk dan rumput-rumputnya juga bersih. Tempatnya itu bersih, enak banget buat keluarga, buat family-family yang mau liburan, rekomend banget sih. Di sini juga banyak bunga-bunga seperti bunga celosia, bunga matahari, ada bunga ini, bunga trompet. Nih guys. Biasanya di sini itu banyak banget bunga mataharinya gitu guys, karena sebagai ikonnya. Tapi kayaknya lagi belum musimnya deh. Makanya digantikan dengan bunga-bunga yang lain. Nih, masuk ke terowongan-terowongan ini. Asli guys, ternyata kirain gue tadi ini tuh bohongan. Bunga asli. Kayak gak kalah-kalah lah dengan tempat wisata yang mahal-mahal gitu ini. Ini terowongan cinta. Terowongan cinta dan situ Bukit Cinta guys. Nanti kita naik ke Bukit Cinta. Lewatnya. Gak pengen muka gue mulu di syuting. Nanti tuh apa? Subscriber lu pada enak liat muka lu. Jangan lupa guys, subscribe YouTube channel gue guys, Zillian Ertas, nanti gue taruh linknya. Oke, okay. Zillian Ertas guys. Ini gaming cantik lu guys, kalian jangan salah. Nanti kita mabar guys. Iya boleh mabar. Kita langsung Bukit Cinta, mana jalannya ya? Kayaknya kita nyasar deh. Kita nyasar ini. Disini tempat selfie-selfie. Mana? Iya, kasih tahu. Cinta. Bukit Cinta. Ini namanya Bukit Cinta. Barang siapa katanya, barang siapa yang kesini, kok gue jadi bikin mitos. Mitos siapa nih? Barang siapa yang kesini pasti bisa duduk di sana. Langsung kita ke perahu-perahuan. Foto enggak sih? Kalau foto gitu enggak bisa deh. Bisa. Foto ya. Udah gitu aja. Ini kayak gini nih selfie, guys. Foto ya, kenapa itu? Julung-julung ikan cucut. Ikan cucut bukan sih, tapi kayak ini namanya curug pelangi itu guys, yang itu curug pelangi tuh guys, curug pelangi, ada wahananya, bebek air. Kalau ini tempat makannya nih guys. Ini tempat makan kulinernya. Tempat kulinernya. Bawa mie guys. Terapi ikan.
kita lihat rapi kan. Rasakan dulu. Sudah. So keluar. Guys, cukup karena areanya juga nggak terlalu luas, jadi kita nggak butuh banyak waktu buat keliling-keliling. Tapi wahananya banyak yang belum dibuka gitu, jadi kita nggak bisa nyoba-nyobain beberapa wahana. Mungkin next time kita bakalan balik lagi ke sini, oke? Bye. Yeah, good job.